Gitu. Halo, sampai jumpa kembali teman-teman semuanya. Selamat sore, kita kembali lagi di Sun City Mall Madiun, tepatnya di hari malam minggu ini ya, hari Sabtu ya, Sabtu sore malam minggu. Hari ini dipastikan ramai sekali di sini. Jadi buat teman-teman yang mau datang nanti silahkan langsung aja ke Sun City Mall Madiun. Kita ada di sini ready sampai dengan jam 10 malam. Dan hari ini teman-teman saya membawa produk dari Bismarck. Wow. Nah, ini ya produk-produk dari Bismarck. Ini sekarang kita bawa semua. Mulai mikrofon, ini BM8, mikrofon legend paling terkenal. Ini, nah, mikrofon handle ya, mikrofon handle. Nah, dua buah mikrofon tipe BM8 ini tipe yang paling terkenal, paling banyak dicari. Harganya murah, cuma 999.000. Suaranya enak, harganya murah, kualitasnya joss, dan dia frekuensinya sudah UHF. Semua Bismarck sudah UHF. Jadi pasti joss suarane. Yang kedua, ini ada mic Bismarck juga. Ini tipenya MK120 ya. BM989 MK120. Nah, MK120. Nah, ini modelnya. Ini mikrofon handle satu dan dia bisa digunakan untuk speaker portable. Karena apa? Receivernya ini. Nah, receivernya dia di charge. Nih. Jadi kalau dan dia sudah UHF ya frekuensinya. Nah, ini. Sudah UHF ini, kecil mungil kayak gini. Jadi ini sangat rekomendasi kalau digunakan. Nah teman-teman ya, mati mikrofonnya, punya speaker portable tapi mikrofonnya mati, nanti bisa membeli salah satunya dari produknya Bismarck yang tipe MK120 ini. Jadi ini sangat rekomendasi buat teman-teman, khusus yang digunakan nanti untuk speaker-speaker aktif ini pakai MK120. Joss, mantap. Murah harga nih. Yang kedua ini murah juga ini. Oh, 599.000. 599.000. Ini barang dari BM989 Eco. Nah, modelnya joss juga. Ini mikrofonnya wah joss. Ini ada receivernya juga portable ya, sama yang tadi. Ini di speaker aktif juga bisa. Yang keren, ini ada Eco-nya. Ada Eco, ada treble, ada bass. Ini khusus speaker aktif yang enggak ada Eco-nya, pakai ini aja. Speaker aktif rana ekone, nggak ada treble bassnya, mic pakai ini bisa diatur mic, joss, mantap, murah, meriah. Ini harganya piro? Nah, 599.000 sudah dapat dua, kapan lagi? Wow, joss, murah meriah, pol, mantap. 599.000 dapat dua. Oke, yang selanjutnya ini tipe BM968 MK20. Kalau ini tadi MK piro? Oh, kalau ini MK120 ya. Ini MK120. Kalau yang ini MK20. Nah, yang MK20 kayak gini, Bro. Handle juga sama. Mikrofonnya handle juga sama. Ada karetnya, bawaan karet. Ini receivernya. Ini receivernya. Nah, receivernya joss. Nah, ini ya, ini receivernya MK89 MK20. Besi. Wah, apa ya receiver ini? Harganya murah ya? 699.000. Wah, murah meriah, joss. Murah meriah. Terus yang selanjutnya, yang ini tipe MK996U. Mikrofonnya full Bismarck ini terkenal. Mikrofon Bismarck itu terkenal banget. Ini ya, mikrofon handle 2. Terus ini sudah ada receivernya yang MK969U. Harganya cuma satu piro? 1499.000. Harganya tempel isop ini, sob. 1499.000 sudah dapat 2 buah mikrofon. Kita tempel lihat kan ya. 1499.000 sudah dapat 2 buah mikrofon dari Bismarck tipe MK966U. Oke. Terus ini di samping kalau mixer-mixer. Nah, ini dari Wisdom juga di bawah. Wisdom ada mixer, ada hardware juga mixer. Mikrofon Wisdom. Nah, ini mikrofon andalan murah meriah yang Ultra Q11. Sampingnya ada ACT 996. Joss komplit, semua dibawa ke sini. Oke, mantap. Terus kita ke belakang. Wow. Ini saatnya kita kenalin produk baru. Ini Bismarck ada produk baru tim ke-12 K15. Ini produk dari Bismarck tipe K15. 12 kali 15. Ini kenapa kok tipe K, teman-teman? Terserah teman-teman lihat. Nah, materialnya, Bro.
Dia Bokayu, bro. Cos. Ini satu-satunya speaker aktif yang menggunakan Bokayu. Wow, istimewa. Bokeh kayu. Grillnya teman-teman lihat. Grillnya cos. Ini grillnya mirip punyanya grillnya Bismarck ini, yang MK, yang S15 ya. Bismarck 15 pokoknya tipenya. Boknya kayu, handle-nya kayu. Terus di belakang untuk kontrolernya ini mirip dengan produk banyak yang mirip ini ya. Ada Verse modelnya kayak ini, Sonat modelnya kayak ini. Jadi dia ada pendinginnya. Ada heatsink, ada heatsinknya. Jadi aman lah, ini aman, powernya mantap. Sekarang tak nyalakan. Pengaturannya bass, treble, master. Bass, treble, master, line inputnya di sini. Mic-nya di sini, mic-nya input di sini. MP3-nya ini ya, MP3, USB, SJK dan juga Bluetooth, ada Bluetooth-nya juga. Terus line out juga ada, ya sama ya kayak speaker aktif. Nah, ini ada speaker out 8 ohm. Ini biasanya nggak boleh lebih dari 100 watt. Tapi saya sarankan kalau membeli nanti aktif semua aja. Oke, jadi nanti per box ini murah ini, box kayu ini. Nah, ini 3499.000. Oh, jos, sekarang penasaran aku sama suaranya. Box kayu loh ini. Kalau box kayu itu rata-rata dia suara untuk low-nya itu akan lebih tebal. Jadi dia akan lebih tebal. Kapan lagi ini? Kita hari ini pengenalan produk sekalian ya. Jadi ini baru pertama kali saya kenalkan kepada teman-teman dari produknya Bismarck yang 12x15. Pertama kali kita kenalkan produk tersebut di Sun City Mall Madiun. Oke. Tusuk. Ke sini. Nah. Anu ayo. Din. Bantu Din, mic-nya siapkan. Isi baterai. Oke ya. Langsung aja, saya cek sound dulu yang tipe terbaru ini. Ini pertama kali kita nyobain speaker dari produknya Bismarck yang tipe terbaru dan dia menggunakan material bokayu. Oke, sekarang kita coba. So, kipasnya motor ini sini tuh. Oh, panas, gak boleh panas teman. Sumuk. Soalnya mendung, agak mendung dikit. Membuat suasananya menjadi lebih. Dinaikkan error apa sih? Nah, habis-habis, tekoi lumayan. Nah, oke. Oke ya, sekarang kita cek sound dulu yang tipe terbaru dari Bismarck 15 inci Bokayu, teman-teman. Jos. Oh, ampure suaranya.
ya seperti boxnya lah. Rata-rata memang speaker aktif, kalau dia menggunakan material boxnya kayu, dia bassnya khususnya akan lebih bulat daripada yang menggunakan material box plastik. Itu sudah menjadi ciri khas, karena memang kalau box kayu bisa dibilang sound system akan lebih sempurna ya untuk bassnya terutama daripada yang menggunakan plastik. Oke lah, kalau seumpamanya untuk tweeter terus untuk middle mungkin tidak kita memprioritaskan box kayu, oke. Tapi kalau untuk bass memang lebih juara kalau kita menggunakan box kayu. Dan teman-teman lihat, ini material speakernya atau komponen speakernya ini 15 inci. Komponen speakernya 15 inci dan di sini ada lubang, ini lubang untuk ventilasi udaranya ya. Terus teman-teman lihat, wah, horn-nya. Horn-nya mantap, bro. Horn-nya gede. Ini horn-nya pada karo horn Land Array ini. Kotak sama ini. Nah, sama ini horn-nya. Gede, makanya lantang banget. Jadi, lantang dan menurut saya crossover point-nya antara lo dan juga Twitter itu nyambung banget. Tidak ada yang terputus frekuensinya. Josh, pokoknya Bismarck rekomendasi banget, terutama yang menggunakan material box kayu. Dan ini nanti produknya akan kita mulai jual mulai hari ini dan nanti stoknya banyak, tenang aja. Buat teman-teman yang ingin order langsung aja WA atau tuliskan di komentar. Sekarang kita cobain, ayo mikrofonnya mana, Sob? Mic kabel guys, tak nyoba aja pakai mic kabel, ambil kan sama kabel. Oke, nah sekarang Din, kita nyobain dulu ya teman-teman ya, aku penasaran juga ini dan tipe terbaru dari Bismarck ini apakah joss juga untuk bypass mic-nya. Kabel biasa ya, kabel biasa diambil. Oke ya, apakah kualitasnya juga joss sama dengan sesuai dengan apa yang dituliskan di sini? Mikrofonnya apakah juga joss? Kalau untuk karakter musik juara Bismarck yang hijau ini. Ini adalah salah satu generasi dari Bismarck 12 A15 ya. Kalau yang A15 dulu boxnya materialnya plastik, kalau ini menggunakan material box kayu. Jadi seperti ya itu. Ayo cepet. Oke, ayo sekarang kita coba untuk kualitas mikrofon. Ini mic. Oke teman-teman ya, sekarang kita coba. Yuk, kita nyoba. Cek tes 1 2 cek tes 1 2 oke. Wah, bulat ini. Wah, ini rekomendasi gila tinggi sekolah-sekolah ini. Oke, teman-teman dengarkan sendiri. Jadi selain dia menggunakan material box-nya menggunakan kayu, untuk kualitas suara vokal nggak perlu diragukan lagi. Benar-benar tebel, ini suara dari horn. Horn yang paling keras untuk middle-nya. Hornnya sangat keras sekali dari produk Bismarck yang tipe terbaru ini yang menggunakan material box kayu. Jadi dari hornnya terutama ini juara. Ini hornnya sekelas digunakan untuk monitor set fill ini. Ini horn sekelas digunakan untuk monitor set fill. Mungkin hampir sama seperti horn-horn kayak produknya Apollo yang sudah kita jual yang tipe S15 kurang lebih seperti itu. AS215 kok S15. Nah itu. Hornnya juara. Terus untuk low frekuensi 15 incinya nyambung antara Twitter dan juga low. Ini nyambung antara atas dan bawah. Ini mentah ya, tanpa reverb. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan reverb nanti pakai mixer. Suaranya tanpa reverb aja sudah seperti ini, real. Ini kalau dikasih kanan kiri terus nanti dikasih mixer, wuh, wis iso elektronan. Bisa elektronan dengan hanya menggunakan speaker dari produknya Bismarck yang menggunakan komponen box kayu dan juga speakernya 15 ini dan juga Twitter. Benar-benar ini sempurna, benar-benar produk yang joss, mantap. GA Loud Test 12 GG Test 12. Oke. Jadi buat teman-teman nanti yang menginginkan produk daripada Bismarck yang tipe terbaru ini nanti bisa langsung menghubungi kita langsung via atau bisa langsung tuliskan di komentar. Oke. Itu ya, jadi tanpa ragu-ragu ini produknya sangat rekomendasi. Di harga 3.499.000 dia bisa tergolong sangat murah. Karena selama kita jualan sangat jarang yang menggunakan material kayu. Rata-rata plastik semuanya. Mulai dari beberapa merek semuanya rata-rata menggunakan plastik. Ya mungkin kalau bass dan juga middle sekelas lah. Tapi kalau untuk kualitas detail juara.
Bismarck juaranya, bro. Jos, mantap. Oke, terus kalau kita melihat teman-teman lebih dekat, awas nyamuk ya. Nah, ini kalau untuk boxnya ya. Nah, Jos, finishingnya Jos mantap. Meskipun kalau dibilang kerapian, ya memang kalau kayu beda ya sama plastik. Plastik mesti iso presisi. Tapi kalau kayu memang rata-rata seperti ini, jadi nggak bisa presisi banget. Tapi karena ya materialnya kayu dan sudah teman-teman lihat sendiri, Jos mantap, oke. Awas nyangkut Radin, belakang. Sur. Angkat, Den. Diangkat sih, rata maju. Oke. Ini ya. Nah, ini sudah diangkat sama teman-teman. Jadi dari belakang desainnya juga Joyce. Dia seperti ini. Wis rekomendasi banget. Ini kalau dikasih kanan kiri enak, ini dikasih tripod. Umumnya ini nanti dikasih bawah juga Joyce ini. Mantap banget. Produknya Joyce ini mantap. Oke ya. Di sini pengaturannya ada bass, ada treble, ada master, terus line input, ada mic, ada MP3. Jos ini rekomendasi banget. Kontrolnya seperti ini ya. Di sini ada bluetoothnya juga. Kalau bluetooth kita tinggal pindah mode. Ada FM, ada out input, ada bluetooth juga. Komplit, ada USB, ada SD card. Di sini ada layarnya. Ini MP3 ya. Kalau ini buat ini, kalau mic buat ini, kalau line input buat line input ini. Kalau master ini tinggal kita buka sampai mentok aja nanti masternya. Jadi masternya dimentokin. Ini di tengah, barulah kita play nanti untuk lagunya seperti itu. Jos, sangat rekomendasi. Oke, mantap. Oke ya. Sekarang kita beralih ke produk yang samping. Kalau yang ini Bismarck tipe 1215. Nah, 12S15. Ini 12515. Ini keliru ya, tipenya keliru. Ini 12S15. Ini produk yang lama dari produknya Bismarck. Kalau ini produknya sudah terbukti untuk kualitas mikrofon dia paling juara. Dia menggunakan komponen 15 inci, ada horn tweeternya, dan juga teman-teman sudah lihat sendiri ya, ini sudah kita sering cek sound juga. Kalau yang tipe 12S15 ini dia speaker portable, dia menggunakan tenaga baterai. Jadi kalau ini menggunakan tenaga baterai, bisa dinyalakan secara langsung tanpa harus menggunakan listrik. Dia sudah ada gitar input, ada mic inputnya 2, mic priority ada, inputnya ada, outputnya ada. Kalau sebenarnya kita mau paralel menggunakan HP, full master, ada treble, ada bass, ada echo, reverbnya ada, treblenya ada, bass, mic fall, dan juga gitar fall. Jos mantap. Dan dia ada full 100%, 50%, dan juga low 10%. Ada juga input kalau kita mau menggunakan tenaga baterai nanti, Jos. Dan juga ada digunakan untuk ngecas ataupun langsung menggunakan ngambil power. Ada FM antenanya juga, ada USB, ada SD card. Komplit. 12S15 produk sangat rekomendasi. Kalau mikrofonnya wis jelas juara. S15 ini paling juara untuk mikrofon. Terus ini tipe terbaru juga, tapi hari ini belum saya review ya. Ini mungkin saya review besok, yang tipe Bismarck BSX1508. Jadi ini sama dengan tipe 1208 sama. Kalau yang ini tipe 1208, ini 15. Bedanya di mana? Cuma inci speaker. Kalau ini incinya 15, horn-nya gede. Kalau yang ini 12, horn-nya gede. Itu. Jadi bedanya di situ. Belakangnya sama persis. Nah, teman-teman melihat di channel saya yang 1208 US Podo, sama persis. Dari belakang sama. Nah, yang dari belakang yang membedakan dia ada equalizer, Joss. Ada tambahan equalizer dan dia NOV ya. Ini LED nih ya. Loh, LED ini gede tombolnya. LED ini besar tombolnya. Terus ini ada speaker out juga, on off, kabel power, mic inputnya 1-2, mic volume, echo, treble, bass, volume. Kalau kita mau menggunakan aki mobil nanti bisa langsung di sini. Inputnya ada input dan output juga untuk RCA. Terus ini equalizer. Equalizernya dari 100Hz, 500, 1 kilo, 4 kilo, 10 kilo. Joss, ini produknya. Wah, kalau dibandingin sama sampingnya, banter lagi, 15 in loh, banter. Nah, kalau sampingnya sama sih, sekilas sama. Cuman yang bedakan kalau yang ini kan ada equalizer. Nah, ini nggak ada. Sama persis. Cuman nggak ada equalizer kalau yang ini. Kalau ini ada. Ini harganya murah. Ini harganya 2999. Yang ini harganya sama dengan ini.
2999, yang ini juga 2999. Terus yang ini harganya masih sama, 2199. Jadi buat teman-teman, kalau ini 2199 paling murah. Yang ini 2999 15 in, yang ini 2999 juga. Kalau yang ini 3499. Produknya dari Bismarck semuanya sudah kita review kecuali yang ini. Jadi teman-teman mau lihat ini sudah ada di channel. Yang ini juga sudah ada di channel. Ini nanti kita upload hari ini. Kalau yang ini belum ada. Nanti besok kita upload juga. Jadi buat teman-teman yang menginginkan produk dari Bismarck, nanti bisa datang langsung ya ke Sun City Mall, atau teman-teman nanti bisa datang langsung ke toko. Mulai dari mic wireless, mixer kecil tapi habis ini Mas ya. Terus speaker aktif seperti ini. Kita ready semua. Jadi buat teman-teman nanti kalau mau membeli ataupun order produk dari Bismarck, langsung aja menghubungi kita. Pokoknya Bismarck kalau untuk kualitas microphone ya paling juara. Oke ya, terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.